Tegar Raffi Sanjaya telah ditetapkan sebagai tersangka tewasnya sang junior di STIP Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024 lalu. Ia diketahui melakukan pemukulan pada korban Putu Satria Ananta Rustika sebanyak 5 kali di bagian ulu hati pada Jumat, 3 Mei 2024. Sosok Tegar pun sempat dihadirkan polisi dalam rilis pada Sabtu malam. Kala itu Tegar sudah mengenakan baju tahanan warna oranye dan mengenakan masker. Kedua tangannya pun diborgol. Tak banyak keterangan yang disampaikan oleh Tegar kala itu. Saat ditanya oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Gideon Arief Setiawan, Tegar menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.